Assalamualaikum Bapak sama Ibu. Assalamualaikum. Iya. Sore, Pak. Saya bersama dengan Pak Hasan dan Ibu Hasan. Hari ini alhamdulillah Pak Hasan dan Ibu Hasan sudah mengkonsumsi propolis ini dosis 3 kali sehari 40 tetes dan rencananya insya Allah untuk penyakit-penyakit yang beliau alami ini ada beberapa dan alhamdulillah di paket ke-2 P3 ini sudah banyak perubahan ya Ibu ya. Boleh Ibu dulu ceritain gimana Bu rasa perubahan yang Ibu rasakan selama konsumsi propolis dan biang? Pertama itu terasa yang apa? Batu itu sudah hampir hilang. Ya. Sudah itu yang di dalam perut ibu itu kan ada yang besar ya. Iya. Benjolan itu tidak terasa lagi. Alhamdulillah. Kalau duduk macam ini kan sudah enak sudah. Ya, sudah itu di payudara ini ada terasa menyut sebelum makan propolis itu. Sekarang ini alhamdulillah tidak ada lagi. Alhamdulillah ya Bu. Nah, berkurang. Banyaklah dok yang sudah yang di belakang punggung Ibu waktu kejadian. Yang di belakang punggung ini waktu nyampak masih muda, itu kan banyak benjolan-benjolan seperti anu ini apa? Kelereng. Kelereng itu sudah ngempet itu. Alhamdulillah Bu ya. Sudah ngempet semua itu. Pernah jatuh sudah Bu enak, ya? Kalau dulu tiga sebelum makan propolis ini tiga malam itu satu botol minyak pres itu habis. Iya, kalau tidak dikasih itu kita kan tidak bisa tidur. Oh iya iya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang ibu rasakan kemarin kalau anu malam-malam harus pakai sendal ya harus. Iya kalau sebelum makan propolis ini dulu kita kalau bangun itu kalau apa nija lantai ini kita terasa dingin, tidak enak di situ. Ya. Sekarang ini tidak pakai lagi. Alhamdulillah. Sudah sehat, ya. Sehat. Alhamdulillah. Terus ya. Hasil laboratoriumnya juga Bu ya bagus Bu ya. Ya kemarin kolesterolnya tinggi udah turun. Ya. Asam urat juga udah mulai turun, gula darah juga turun banyak ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya, Bu atas testimoninya semoga bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Kemudian saya ke Bapak lagi Pak ya. Oke, Pak, mari Pak.